programkanlah setiap hari baca Al-Quran. Ajam tu lima Facebook, ma TikTok. Cide-cide na foto sih. Namu balik mi lupa na foto tu. Ya. Namu coki mi mengereng. Tapi kalau kegiatan safari, kegiatan positif, silahkan. Untuk apa? Ya untuk mengajak. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Alena Buruta Haji Asri Kasman LC, alhamdulillah berbahagia bisa bertemu di masjid yang penuh berkah ini. Kalau Bapak Ibu ada kerinduan kepada Rasulullah dan ingin mensiarai Rasulullah yang ada di Madinah, ta hubungi Alena Natiwi Kilomasyar Rinabita. Kata Rasulullah, nigi-nigi syareka riwattu mateku, fade narekko na syareka riwattu tuoku. Para alim ulama, para ustaz, para sahabat yang hadir, juga lantunan selawat yang sangat luar biasa. Saya sempat meneteskan air mata Bapak Ibu kalau mendengar selawat. Kenapa kita berdiri? Sedangka ia mi engka namalat datatto panitia jempuka. Apalagi yang kita lantunkan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mulia yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Ya dari tu alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dari Muslimat NU, alhamdulillah wajahnya ceria-ceria semua. Kalau saya lihat pun penampilannya, papada saya di koloni juga umroh. Tinggal otobisna menina tajam. Ya. Para tokoh agama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim. Narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Jika engkau taman-taman syurga, maka berhentilah. Sahabat lalu bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Yang manakah taman-taman syurga itu?" Qala khilaquz zikr. Taman-taman syurga yang Allah letakkan di dunia, itulah majelis zikir, itulah majelis ilmu. Kehadiran kita untuk apa di sini? Rampe-rampe sejarana nabita ilmu. Nato masalawat maringkalinga baca Quran, nato masikiri. Siapa sih yang tidak senang, tidak bahagia berada di taman syurga? Ibu-ibu masuk syurga. Majelis ini adalah taman di antara taman-taman syurga. Raudah yang ada di Madinah itu adalah raudah taman di antara taman syurga. Mungkin di nrulle siarewi lalenna takde kesepulai dalam satu tahun. Tetapi majelis ilmu, majelis zikir, nareko pada angka ke hadereki, itu adalah taman syurga. Yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhentilah masanya, petiklah buahnya. Alhamdulillah panitia menyiapkan telur. Ya. Aga gunana talloe pasidak kai bage-bage melo yandre. Ya, magina tanna duriang malupoladai.
tanyato fa watunna. Iya. Magin nang katallo ya to na malibu ya to na malamma iruntu ya to na malamma ya pacokeng. Yemi tu nasala nareko idik rang idik gaya-gaya idik ma pacokeng idik makai cara atau malale supema. Koma mana me mutiwi mai. Ada dua wadi mancaji patolla ri abalae ri sisena ummae. Yang pertama adalah memberi makan, yang kedua adalah sedekah. Kedua-duanya sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakai apan reta yehe, baraka pasti dekata wadi jaji angka abala melokkanna keluargae, melokkanna usahaewe. Na ye kenalin runi pun Allah Ta'ala baraka pasti dekata nan niya fa panreta. Makanya kong katofoleta panre-panre. Oh ibu ye kong katofoleta tapi nupenung ya Allah. Tadi panitia menelpon saya, bisa hadir sebelum duhur, kami mau menyiapkan makanan buat Pak Ustaz. Saya sampaikan tidak usah disiapkan makanan. Saya ada acara di Parepare tadi, juga saya tidak suruh panitia menyiapkan makanan. Tigini pelik monrom mandre. Saya singgah di warung untuk makan. Kenapa singgah di warung? Karena memang ingin bertemu dengan salah satu guru saya, Bapak Ibu sekalian. Salah satu afdalnya seorang murid kepada gurunya. Ye pelik narik koden rullepah. Mawerengi agaga guru tak nasabak beppa duit barang minimal selesai sholat engkau doakan guru-guru tak itu minimal bacakan surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah dengan sholawat itu tergantung pada niat. Ibu-ibu datang ke keluarganya yang sakit, tasapur-sapurui ijarinna alinrona iya masembengi puang tanna podo baraka salawat faje masembeyehe. Baca ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi dikatakan oleh dibacakan surah Al-Fatihah walikulli niyatin sholihah, terhadap semua niat yang baik. Dan itu sering saya amalkan. Puang melo kalau macarama mape pani wattue tanna podo pa baraka salawat tapalat tuka ri onro wakat tayye tapa waktu eta dan rusun ni salawat. Ho ibu labbi mi tu masalawat kena ya mak gosip ki. Betul. Itulah hebatnya muslimat ini, pokokna inya ada cincin. Tapi bukan sembarang cincin. Agak pelik roti ma pecek ma pecek ma pecek. Desa tu nak pecek bawang ma pakui. Subhanallah, 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 subhanallah. Aro. Kita kok cule. Bukan sembarang cincin. Ya. Ia tu di kodeng apa kor bilang-bilang kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Dia bilang pila jarita sih subhanallah subhanallah subhanallah. Itulah zikir. Bapak Ibu sekalian, ini momentum pilkada. Oh Ibu. Macawi si maco dotai. Saya hanya ingin bertanya. Kira-kira Ibu. Oh Ibu. Ye kong ka calon atau tim sukses tiwireki golla kasi talaga iare kana de naleki bo sempaja talaga nalaki daster talaga nalaki dui talaga nalaki ampello talaga nalaki bohong angka merek na talaga nade itu ka musesa. Awe. Nah de itu gak mesti saya. Nah soalnya nama tu malaki, magi napai.
Adik garota metau rihak desana nabita arasi wal murtasi finnar, yang disogok dengan yang menyogok sama-sama masuk. Napa lama aja? Jadi kau ke malaki mundri ya lama apa gaya rekan adik? Ya kau silalone iramping adik. Ya Allah. Inginkan supaya pemimpin yang ikhlas untuk memikirkan rakyatnya. Kami mulai dari rakyat yang ikhlas memilih pemimpinnya. Jangan heran kalau bapak ini sesuatu yang mau dikerja ini harus bayar itu, karena berangkat yang terpilih adalah orang-orang yang tidak bisa ikhlas. Kenapa? Karena kita tidak ikhlas. Kita coba kere pada moto mata haju. Nina pamarilori pungala tala epu. Di antara semua adalah orang-orang baik. Tunjukkan nah, yang terbaik turut agama dan amanah membangun masyarakat daerah kampung kita. Desa moki mata haju mapakar. Koto mata haju melo dua itu si yena foto lampu na serangan pajar na tajeng susah. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima takun a'badan nas abalaihi sininna an waharangi, maka kamu akan menjadi ahli ibadah. Ahli ibadah tidak hanya diukur karena ia banyak sholat, karena ia banyak zikir, karena ia banyak puasa, tapi salah satu juga ukurannya adalah narekon rulleni belewi sininna anu harange. Oh ibu. Jadi kongkat kira kimato golla kasti nang kan nomorok nasi ba asanna yala mo pagi yare kana de. Masya Allah. Nyamo pasak diweng kalinga. Kalau lah begini semua masyarakat, menretewe bupati deto gaga di mana capu aru deto naga si salah-salah apa mega ro gara-gara pemilu si salah si tauwe aga musaro kan angka segi non agama de nasi wada lalu je ku sitrap de gaga aku mi ini ke makadang kamu toh. Saya di masjid ini non-resi, dia masih wadah. Sehingga kalau dia masuk di masjid, bukan mencari mana saf yang kosong. Yang dia cari, tegi munro tetap bencinda. Saya ditolak asa, iya. Harum. Ya, kok kanangi bencinda, kiri ya lena. Kok kiri bencinda, kanang ya lena. Angka-angka sewa itu terlambai. Pada terlambai mana, materu malah saf. Sudah pihak apa? Nadi nasak dingin. Furana madrasa lepu imang, dia lanjutkan karena dia masbuk. Ketika salam sidup pamata maniha, langsung tuha pada lupa. Ati aga tu pada mufun newaseng. Ati aga tu. Nah, siapa mana siap dampet-dampengan. Contoh yang kedua, ibu-ibu. Yeku ala perang Idul Fitri, dia salat dek mega sujadak ko subuh mace masam pajang dek iga ga funda sujadange dasaki ga mita bapak karo egi monro ya ko masih gi sujadan nami dek iga ga tono masam pajang. Yang anehnya terlambat ijo kamal lepe namelotoni ipamule acara alleperenge terpaksa ya le sujadana nei sele kota we tudana sabak dewa dibiarkan kosong terlambai angka magali macai pura dekna naso asam paja ko masih gie tapo masih gie sida cecah haro ho ibu iena tu perlunna ilo dia lojang ati Rasulullah berbekali dicuci hatinya walaupun sudah bersih. Bangsa tak ye paci-paci ini hati tak nasabah sikiri
salawat lori alim malak bina nabita. Nah sabab baca Al-Quran. Apalagi kalau Rasulullah yang mau menjadi suri tauladan, bukankah Rasulullah di dalam setiap harinya minimal kita kenal ada 7 sunnah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Nabi tuli matahajud. Ibu, biasa ki matahajud? Ya, saya yakin kalau muslimat NU dan ibu-ibu majelis taklim dan tomatoku yang kehadir, biasa mana matahajud? Biasa toh ki magosip? Biasa toh. Ya. Biasa mana je? Apa iya matoro timu masalah wae? Iya matoro tulis cerita jak natai. Pulih masem pajak subuh. Tudah-tudah cinampe. Tapi tak petak bilang-bilang. Subhanallah. Si senna tete asir ele. Tudah-tudah rilego-lego na. Nah lalu bali bola na butim parwewe. Lesi cerita na timun na. Nakulena. Yekowite futena benena nakulena lakenna. Ah lesi. Ya motor timun apa kon nai. Ya nakulena. Padahal iko hatu nakulena timun mudokenan nak. Aro. Coba ni. Tahajud. Ah makanya bapak ibu yaitu koloki japi-japi anatta toma kita japi pura ki matahajud. Di situ ada nilai spiritual. Beda tuh ke fore ki botinge tajapi anatta, beda setelah tahajud baru kemudian doakan japi-japi, beda. Karena kita mengenal satu sisi ada namanya nilai spiritual. Nilai spiritual dalam setiap orang. Misalnya dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada kisah Sid ditau denulek jokaiwe megana tompurena denasau. Karena memang kesembuhan itu datangnya dari Allah. Tapi agana sabari, tiba-tiba besoknya dia mampu berjalan. Engkato japi-japiwi agana baca surah Al-Fatihah. Nenapana surah ae ajena tau denulek joka. Lalu tiba-tiba Allah beri kesembuhan. Pertanyaannya adalah siapa orang yang japi-japi tadi ini? Dijelaskanlah bahwa sedika lolo selama balegna de nengkana petumak berejama baka de nengkana terlambat masem pajak berejama takbir pertama bersama dengan imam de nengkana terlambat. Jadi kongka jamaah takwe masjid Nurul Jamaah de nengkana terlambat masem pajak. Yekum kata malasa alena tadupai japi-japi mak baraka pajapi itu. Apa itu timun rusaliwa ko maka tobat eh pajem mulima japi. Namo alena lo tu japi. Magana le japi aga si mole timun rusaliwa nang kana masih ge he. Menra di maka tobat tau we. Aku si sela na motor na titu dan matole. Aro. Lalu mulai cik dega kui alhamdulillah. Mati nulu mana. Hadirin dimuliakan Allah. Yang kedua Nabi salat duha. Oh ibu. Biasa ki masem paja duha. Biasa toki ma parikan to be pokonjo ke ki boting ada ta papau. Ero je kanjano pak biasa maneng. Iya. Itu dijaga ya. Saya yakin di sini tidak. Ero le mana? Makanan Nabi tak samillah ekoman reki abismillah ki kul biyaminika kalau makan dengan tangan kanan wakul mimma yalika ekotoman rek yolotato natala yolotak jadi matu koman reki bosara yeto nati yolotak aja si Nabi Mela lumpa kemana-mana sedangkan gato manre mana seri yolotak yang di kiri kanan itu apa boleh dimakan karena orang siapkan. Tapi Nabi mengajarkan ia tona yolota. Sedangkan yang seperti ini Nabi mengajarkan yolota tona ha. Ya. Ya. Apalagi kau tunjuk ke fasaim melilam baca ma biasa lada si bami nali makau si jarina. Mana kau jari doke kecak.
cinaku tati. Oh ibu, itu masuk dalam wilayah syubhat. Kenapa dibilang syubhat? Tidak halal, tidak haram, tapi syubhat dekat dengan yang haram. Detona kena fa'balui ye talani, detona kena talaka ye. Hindari yang begitu. Iro makanja nareko halala manangi, halala ibole, halala iwajue, halala iandrewe. Oh ibu, bergantung pada istri juga itu. Komatandre syukur benewe, masumanga isedim. Tapi yeko bene makada deng masak nakalo ko bali bolewe. Tari-tarina sesiri alemu deng. Yeko mapake ni adanna bene tai. Biasanya segala cara dilakukan. Oh ibu. Nabi Adam terpengaruh memakan buah khuldi setelah digoda oleh iblis, tidak tergoda, tapi digoda oleh Hawa, ia tergoda. Bahayana godaan nama pun raya. Oh ibu. Tapi Khadijah adalah wanita yang mendampingi Rasulullah. Luar biasa. Dia memang wanita kaya, tetapi penampilannya sangat sederhana dan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah Khadijah. Beda sebagian kita, di tumana namaladda asugirna, penampilan taliwa-liwa kedikna luar biasa. Kalamanna ko jukka botinge, nalabirangi minrangi ulawanna bali bolana nak gayangi. Daripada jukka nadik gagana fatu. Maka penting Bapak Ibu, ittaqil maharima takun abadanas abelesna anu harang. Kamu akan menjadi ahli ibadah. Jadi yang kedua, salat duha. Yang ketiga, Nabi tak tuli mengaji. Oh ibu, saya yakin biasa ki mengaji toh. Biasa. Seorang suami dalam sebuah riwayat datang ke istrinya di akhirat. Deng, makanya lakena endik di semua kagak. Makanya benina idik lakaiku. Idik tuli jampain ka. Idik mapalonga ka. Idik malaikat duit. Maka dia lakena indi cocok ni kota pahat ka. Wadi garwa laki, wadi garwa welocek di amalat ka. Wadi ngamani upake salama. Tapi apa jawaban istrinya itu di akhirat? Mohon maaf wahai suamiku, temakul leki walang amalaku nasabah menamuya. Belum tentu togan upake salama. Bapak-bapak, iye bene tatulita jampangnya. Denu le tolok ya suri mohrina pungalatal. Cedek lagi amalan na yelo cemak berani. Aro. Tapi ada satu yang akan datang menjadi penolong. Itulah Al-Quran. Maka kita ikra'ul Quran. Pada baca Al-Qurannya. Fa innahu yati yawmal qiyamah syafi'a li ashabi. Nah sabah majepu Al-Qurannya. Takapu matur suri murina pungalah ta'ala. Mancaji patolo risesena tosi mata baca. Maka programkanlah setiap hari baca Al-Quran aja betul lima Facebook, mati tok harum. Cide-cide na foto sih, namu balik mi lupa na foto tok. Ya, amu coki mi mengereng. Ya. Tapi kalau kegiatan safari, kegiatan positif silahkan. Untuk apa? Ya untuk mengajak. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berjamaah. Jadi idi orwanewe. Tagangku lengi mak berjamaah. Makanya saya sering katakan begini, yekun katoti jokka makampanye kiri kanan, nadek na jokka masige mak berjamaah perlu ko tobat-tobat. Nah sebab magi, karena ada masjid dekat rumahmu tidak kau datangi, sementara sesuatu yang jauh ma biasa tajukai. Yero perlu tasappa, terutama di orwanewe. Asumakenna papena dinge narikoto monro masigi eh. Coba cari nikmat ketika sholat. Kenapa Bapak Ibu mendengar musik 2 jam tidak 3 jam tidak terasa? Karena dinikmati.
Tapi coba gari ramalangi nama lampi papa terawewi nama lampi itu na cara mana tanah mau sih hai lokal letik masih giwan ni memang mana kemana pacara mata rawe malam pelat dan mana terlalu puluh mana-mana lebih nampak terlalu puluh mana nasa ni malam pelat selalukan letih Korea masih kisah wali wanifei maletih tongan matarawi ternyata jadwalnya si pacaramai koro maka dia naunu tonga kasana sa pacaramai harap mana kalau kau naunu itu artinya karena kau tidak nikmati itu maka di dalam sholatnya Nabi Aisyah terbangun melihat Nabi sujud salat sunat di rumah beliau. Lalu Aisyah tertidur dan bangun lagi Nabi masih sujud. Karena kekhawatiran ajak kam mana marigagaru Nabi ta nakapi Nabi ta. Karena Nabi sadar bahwa sedang salat maka tidak dihiraukan. Selesai salat baru ia bertanya, "Wahai istriku, magi takabbika?" Maka dia Aisyah, ya Rasulullah, onro etata sujud wasen nikmati. Arab. Nabi sholat lama karena ada nikmat. Oh ibu, ya mana naro perlu tasapa? Maka Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib berusaha mencari kehusyuan di dalam sholat. Maka kalau ada kisah yang mengatakan bahwa Ali terkena panah. Lalu dikatakan pada sahabatnya, cabut anak panah itu ketika saya sholat. Lalu ia sholat, anak panah itu dicabut dari betisnya. Selesai sholat, malah ia bertanya, sahabat, magina dia tak cabut ya? Maka dia sahabat, perhatikanlah, sudah kami cabut. Begitu dia khusyuknya sholat, sampai anak panah pun yang tercabut tidak terasa. Ya puji mas sempajang namo oni motoro na pak desa irisa mana toh motoro na yanir namo mi maresasi pak penading kualitas itu bapak ibu iro perluwe maka salat ada tiga komponen gitu innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budani wa akimis salata li zikri dirikan salat untuk mengingatku telu komponen na sempajang itu. Pertama adalah aspek sikirit nalilai. Makanya kota mas sempajang tafasuki bacana. Nah, tafasuk subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sampai pada sikir-sikirnya. Aja nawa sin nabi bawa subuh. Oke, sesubuh. Mau ucap palat tiwasa. Jangan terlalu mengejar jumlah kalau tidak bagus kualitasnya. Iya makanya, maka si kualitas na bacaan na mega to jumlah na. Subhanallah. Bacaan salat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Iya ko makanya bateta, eta periferi itu. Kualitas bacaan. Saya juga heran, ma biasa ko to meladuang maka daki Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Napa ki makada maliki tapana wakini jar rupana. Mana magati lada selesai Al-Fatihah na ya. Maka mana lasinna baca. Usahakan bacaan itu diperbaiki dan disampaikan pada hak-hak bacaan itu. Ada je tulip papri bariki wasa. Hoi ibu. Na metami ti joka fasae di metami anontongange daripada sempajangin dan dia sikiri. Harus. Tapi kalau sudah merasakan nikmat di dalamnya, maka yakin bapak ibu sekalian, namo malampe makara toki deni sedih. Kenapa ada nikmat? Yang kedua aspek kehusyuan. Ya, kehusyuan. Yang ketiga adalah sikirina lanro alewe termasuk gerakan sholat pasukui rokokna tatona. Nah, jadi Nabi sholat berjamaah tadang kulengi pak tadang kulengi mak berjamaah. Kok Nabi tata ciri tadang kulengi mak berjamaah. Selanjutnya Nabi selalu bersedekah. Oh ibu,
asidak kaki sesuai kemampuan. Kalau muslimat NU ada acara, mak dapu-dapunga, bersedekah sesuai kemampuan. Ajak lalu tak aja ni aleta sogi, napaki melo masidakah. Naiki asidak kaki sesuai dengan kemampuan. Ajak kamana tak aja ni aleta sogi, napaki melo masidakah. Nah dia nak sidak kata mati, nak sabar mati, belum tentu sogi kita mati. Harum. Iya, TV telo, angka tonar karanje karanjene, luar biasa fakangkangan naya. Iya mau pahe batang oti itabang. Oti tamato kata tabaya. Fur. Iya. Hah? Ah. angka sih di topan rita, malewan yu rampi ye. Maka sih di topan rita, onro nini na, mesti ni sesini na apungan na gagay. Contoh jo kapasai mali, mali oti. Siaga li na yoti ta he, sapu si sape. Niko ti tabalu, oti ko mato. Teki monro malo oti, iya mato tanang. Teki monro ta tanang, ako dara e. Ninga dara tonro tanang, dara ko mato. Aga bali tolo lo fasai, malalat ka. Aga tago kang yoti lokai. Ulempai iro tapakewe lempai lokai e otie ajutta mo kata ala lempai ari kata nenya nasa ajunna bali darakku utotoi wala lempa maka de to panrite adampadam pekki de na jaji wali otitta nasaba de na halla lempan biasa mo ge buta tane pabalu e makor ye to tatane yuna surono madde mega kutana mana ye siaga mo na muluk malli. Tapi setidaknya ini gambaran anini renge parallu manini fatawe na jaji aja tapoji karawe na rekotanya apuna funatta apalagi tana talai na rekotanya hatta aja lalu manini fi na jaji anak-anak yang ada di belakang bapak ibu yang kita lahirkan itu semua lahir dalam keadaan cerdas, jangan rusak otak mereka dengan sesuatu yang haram. Anini ki taro ki mafaddi na reko halalakmui taruh di nabaru wajwewe nariku halalakmu daripada taliwak gayewe na yeke apun nafunan na tau yang alai anini ki sedito tamaranaka bukan karena dosa besar tapi aga boleh jama-jaman nama teke aju yeko fura na teke aju na tau lolonga gaji halalakmu gajinna tapi magina tamaranaka engka sewatu na teke aju na tau manre tofau halalai rofau na sabak nalimu. Nah, ye kewatunna nan refona ro taku angka mana cedek masalah iku isinna gangkan na nala cedek ajunna tauwe nala sebagai pasula isi yero patame rana kana sabak na lufeme lo halalakna yero na nale pasula isi. Oh ibu pasula isi. Oh ibu pasula isi. Apalagi kok gola kesi engkau toho bokana haru manini petana jaji manini terutama pa bapak-bapak tasaparang idale halala beneta aja ta coba-coba karaw-karawin narikulina halala mega jama-jama halala mega wasile halala karena itu kita patut mencontoh Rasulullah, kesederhanaan Rasulullah. Coba lihat. Yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Fa'luta Ali riwattu nacammena nabitta. Beliau mendapatkan bagian punggung Rasulullah. Ketika dia usap punggung Rasulullah, tidak sengaja tetik we matanna fa'luta Ali. Mangin na tetir matana karena ieu pengluta Ali na karawe aleukeutna Nabi ta ada bekas pelepah kurma yang berbekas di situ. Apa kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, kau adalah pemimpin umat yang seharusnya engkau lah yang lebih patut tidur di atas kasur yang empuk tapi kau lebih memilih kesederhanaan dan tidur di atas pelepah kurma, daun kurma. Haram. Oh ibu.
Nabi ter ya apa di ko tujuh kebutingi Muhammad Muhammad apalai ko fole toni Mekkah haji baru tona siap boleh na gurta ti macarama. Ibu-ibu kalau sudah pulang haji pakai jilbab ya, insya Allah. Aja tu kajilbab tadi, insya ngopoj insya Allah nak. Tapi sisa nak letu ju pandang. Sebelum letu kampung nari daerah nak, lepa ni mapasil le. Aga naukani jilbab eh, nata pasan na songko-songko na, napati gemai loyolo. Oh. Ege ni monro waselik na manasi. Ete tanah tulifadaku alena guruta. Dalam keadaan ikhram, jangankan lehernya, telinganya, rambut sehalai dia tidak biarkan kelihatan. Kenapa? Rambut harus ditutup. Boleh kak botingi, kiri kanan majempu, masihlah kak usadi. Iya Rasulullah yang kena sabak. Iya pak jempu kiri kanange. Masong kosong koma pater. Ina tak tutup mata enam mila. Ina rupa tak sela kapa tamaku na tak tutup mata. Agar mila. Jadi tapa cede ka lupa. Cede piwa kada silo men. Agamane romila. Jadi tuda-tuda ka perhatikan. Oh sinangi mila. Angka memang sewarna silver koyase. Angka to warna silver na koyawa he. Ha. Jadi ena ta tutup mata na mila. Biasa kimi ta makro. Beneng ro malololololo umurna nu le mak kada ka upatong ngianat na tawe malolo mofa. Tapi ro paherak ka nenek-nenek mila. Idi na bayangkan oli makarebu mata mila. Coba. Belum mampukah kita memperhatikan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Fatimah, Khadijah, Aisyah. Yang Aisyah saja ketika Nabi meninggal, di mana dikuburkan Rasulullah di kamarnya. Aisyah tertidur di mana? Di dekatnya. Abu Bakar meninggal, dikuburkan di dekat Rasulullah. Di mana tempat tidurnya? Masih di sekitar itu, dekat. Meninggal Umar bin Khattab, ilam bersedia pena Abu Bakar, di mana tempat tidurnya juga tetap di dekat kuburan itu. Tapi setelah Umar dikuburkan, nalangi palawa antara kuburue nania leurenna pengluta Aisyah. Lalu ia ditanya, kenapa ada tabirnya? Waktu nama Nabi tak dega palawana, waktu nama Abu Bakar dega palawana, kenapa Umar ada tabir yang kuberikan? Dia jawab, iya ro Nabi tak lakaiku Abu Bakar amboku, ye Umar bukan muhrimku. Walengi palawa masiri ka ajak kam mana ko leuka tersingkap pakaianku. Saya malu karena ada orang lain na semata ni namo ni mate tan resirina aro. Oh ibu biasa ga deta jilba aku masuk itu datu da kolego-lego. Biasa ga ya ko tuda-tuda ki wana panrunge di sita jilbab. Takapu sapiset tari bola tatik bureng we falla di sita jilbab. Nah biasa mana? Kenapa? Karena tidak mempraktikkan itu. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut. Nabi selalu bersedekah. Nabi selalu dalam keadaan berwudu. Nabi selalu bersikir. Nabi selalu bersedekah. Sunnah-sunnah itu yang setiap hari dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kehadiran kita adalah cinta kepada Nabi. Kalau ada orang yang mengatakan jangan bermaulid, coba perhatikan agak ipegok mam maulud, tomat depungan. Ya, apalagi silaturahim antara majelis taklim. Ada silaturahim, silaturahim bagus. Agapi irampe-rampe Nabi tak sejarah Nabi. Apanya yang salah? Tidak ada. Tuming kali nggak baca Al-Quran. Haru. Berasanji nak baca naik suaranya luar biasa.
sikenne suarana alena Ustaz Haji Yasin Sibawa Ustaza Asrin Yabu molo koyak lo maceri rona suarana ro mamma tafappa demi bembe goreng karena kualitas itu beda. Itu sebabnya Bapak Ibu, salah satu makna ridho, ya ridho itu salah satu bisa dimaknai ridho terhadap kelebihan yang Allah berikan. Ya alhamdulillah nonno bosi ar magina nonno bosi nadin rima na pakasi napa fihe ar kalaulah hujan turun itu salah satu kekuasaan Allah Bapak Ibu. Si jago-jago na rufatawe, si hebat-hebat na teknologi, coba perhatikan, sehebat-hebatnya teknologi, sehebat-hebatnya manusia, dia mampu menciptakan pesawat terbang, membikin pesawat terbang, tapi tidak ada satu manusia dan tidak ada satu manusia yang mampu menciptakan satu alat mulai mebu si tetik woi. Jangankan satu botol, namo si tetik woi degaga mulai mebu woi, degaga perusahaan mulai mebu woi, degaga tau mulai mebu woi. Tapi Allah yang menurunkan hujan wa anzala minas sama'i ma'an aro. Jadi agak jadi sombong kayak di rupanya. Sedangkan woi, tidak ada manusia yang hidup tanpa air, betul ibu? Tapi dega mulai mebu woi, agak jadi sombong kan? Sombong dengan cantik, malam mak motor itu cantik, mak motor kibana tak lepo, tak lo isi tak lima yolo, fajana oke. Keru no aro fore dega mulai mewe jago cedimu bawa na pake do sarap ta funga la taala tapa den rule mari gagai aga bi sombong dengan harta cinampa na talau. Makanya saya teringat ada kisah Bapak Ibu, enang anak-anak lima berhasil iya na pacap kurang edo ke betak. Jom kasi di topan rita makutana pung. Mama ta iya na sesit di matu patama karanaka. Siap buka na sedidik. Siap buka. Nama aku motoro cara aku didik kakana. Lima kakana berhasil mana. Iya pak betala deh. Aga jawaban na topan rita na tanah iya. Justru ya koyak mitai. Iya na he anata e pas salamat ki. Aga yasun. Nalina pali betak. Rilodik na pana betai ya natai. Dia pana jajan natai. Mapa mula no maboro-boro. Cita nyari. Pokona siruntu ko sabah anakmu. Ba ikub anakmu ba madece. Mapa mula yang cili menre alomu. Apa mu cerita anak lima anak. Tapi si senna jajan rosetti. Narap betak. Masiri ko cerita lima. Nasabang kasih di betak. Inar wakada irma tu pas selamat tu aro. Jadi jangan karena nikmat menjauhkan kita atau menjadikan kita orang-orang yang sombong. Bapak Ibu sekalian, Nabi orangnya yang tawadu. Ma pakatuna ali Nabi ta. Kita coba ni. Ali matojei sandalakna, ali matojei wajunna. Dena sesa benena pak Nabi ta. Adakah makanan wahai istriku? Tidak ada. Faizan inni soaim. Kalau begitu saya berpuasa. Oh ibu, Nabi ta masyarakat kubur tengah benih, tate dua. Jawabkan ni, tate dua benih kubur eh. Oh ya berani kayak, boleh kacau. Saya mau merasakan itu. Maka ya rokok tate dua ni tu jauhkan masyarakat kubur, jauhkan kata tate dua. Wih, dia tu jauh metau. Mana dia metau pak Mega si bawah. Awir mana anggota aku tujuh kata T2 jauh ke siarai ku buruna Andre Gurta ke Haji Muhammad As'ad pendiri pondok pesantren As'adiyah ku buruna Andre Gurta ke Haji Nusmarata jam 2 malam saya berkunjung di sana. Tidak ada masalah ya. Oh ibu Nabi tak mati tegi monroi lemak aku ikan maratna
Kalau ki macu rimate lah kita lemai kau kamarata. Insya Allah katulu dulu kau tungka tungka wani. Kenapa kita harus takut terhadap orang meninggal? Jangan takut. Kita mendoakan orang meninggal. Letuk moga je pak dongeng. Ya letuklah. Tidaklah Nabi menyalatkan jenazah. Seandainya tidak sampai doa kepada orang yang meninggal atau tidak boleh mendoakan orang yang meninggal. Coba nih. Nigi-nigi sempayang itu matewe, nantar hari kuburu lolongeng apalah dua kirat. Nigi-nigi sempayang itu matewe, nade nantar hari kuburu lolonga apalah sedikirat. Ya Rasulullah, bagaimana satu kirat itu? Jawaban Rasulullah, satu kirat itu sama besarnya dengan Gunung Uhud. Gunung Uhud yang ada di Madinah, panjangnya saja 7 km. Ekode ta mata pojokan imukuri. Aro, egana palana. Nah, agaralana sampai jatuh matewe. Takbir pertama setelah itu Al-Fatihah. Takbir kedua membaca salawat. Takbir ketiga iya doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Makun rewi Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Iku megawi Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Jadi burani Allahumma gfir lahu makunre Allahumma gfir laha. Nasabat dua memang itu na fancaji punga Allah Ta'ala. Iku cenye burani te makunre. Iku cenye makunre mesti burani. Makanya WC di mana-mana, WC laki-laki, WC perempuan. Masjid kita ini Bapak Ibu termasuk WC yang bagus. Kenapa saya tahu? Saya biasa singgah di sini. Kalau saya ada jadwal di Pindrang, saya itu kalau mau singgah cari masjid yang WC-nya bersih. Salah satunya adalah masjid kita ini bersih WC-nya. Baru tuh sedih. Pangkat tuh ya roh masjidi won relepang. Anu bicu. Dega agak pak gatu-gatun aku WC na. Pak gatu-gatu bayi. Ya roh apa kue toh? Dega pak gatu-gatun na. Tak bayangkan ni kau yakatan ni mana ni agak gena tomat dengking. Yakatan ni mana? Angkat tahu ni HP yakatan ni. Kata ni dompet yakatan ni. Angkat tahu ni pakai angin yakatan ni. Lo nom mage sawali mano? Lo nom mage? Abis sano? Abis sano? Mage mana ada dek? Mursu urusu kangi pak gatu kasih korok. Aro anu bicu ye? Tong ngi bicu tapi mufan rasa-rasa kau deh gagal. Angkat tahu ya ro? WC masih gigi, dia kepala lacana. Terus siapa masih gigi Mariolo ya pak? Nato masih kato naje. Tepo ni cara jadi dia to na gaga. Terpaksa lima tati paku ni. Nama bela to na ikon ini nembayangkan. Nah, coba ni aro falaca ni ro falaca bade gaga, falaca bawa. Aro falaca na bade gaga. Angka to masih gigi oleh pange. Dia na lari wai na ilalang. Saliwa mi. Tapi repa pasir rona. Teh, resan na ye. Atau tunggal lino. Ya. Ini na bayangkan yare ro pasir ro repa ye, na to malo we saliwa, na to tamo we sewe. Na de pa na to madeng kecapusi. Awe siaga mana je lin na kasiro, siro siaga mana lina angka to masih gi we kasiaga ni tion rumah katoba iro jam dindin na yase de mana nak kana kedo dena kana kedo abu ya alhamdulillah kedo mu dena kana kedo jadi lo ki mise makara siaga ni je menne makatoba na we kasiaga ni jo kama katoba tuli dena kedo siaga mana yalinda baterai kasi na de mana mulai pusare malingan. Jadi er kau tu mancing panitia memang urusu urusu metoba tu masih gie dengan ikhlas bolana pungallah taala bolana pungallah taala. Makanya tidak salah kalau pembersih masjid digaji, yang membersihkan WC digaji, tidak salah. Supaya apa? Supaya bersih. Letoi petugas na ilalang, leto petugas na isaliwang. Tapi ini tu ti lepang angkat tu korokota amal. Aja tuh si nete mimu tak pakro,
Fesu-fesu tulisannya dompe, mau tepat tokro kotak amal. Aye sekotak amal, di melipata mana sabak loiwa, ya pape facinge. Ah, aro. Alhamdulillah di sidrap terang masjid yang ada di pinggir biasa oleh pangi, dan alhamdulillah bersih. Ya, alhamdulillah. Saya di dua mani, Ya, megani makan jae, tapi di seto ni ha. Ah, ya koko kali pange masih kasih. Haru. Engarang ibu ah, palacak baru palacak si bapak gatung. Engar lalu ro panitia, kamana ke panitia hadir ke? Ele suki mita masih kita dua, palacak na pak gatung. pasero, ay talu. Ah, palacak Pak Gatung Pasiro. Ah. Hah? Eh, waina dia nak jalan. Awe. Coba. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Jadi kehadiran kita adalah cinta kepada Nabi, perbanyaklah selawat Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ikuti sunnah Nabi. Yang ketiga, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yeko ampena Nabi ta melia ciri. Itulah yang termaktub laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, kana khuluquhu alquran. Akhlaknya Nabi ya Alquran. Dina puji mabelle Nabi ta. Oh ibu. Biasa tabelle laketa. Biasa toki kana belle laketa. Ha yana tu ya sasi belle-belle. Arwa. Nape rosidi e Nabi ta dina puji mabelle. Makanya ada anak yang baru lahir dikasih kurma namanya mentahni. Yo cocei, kipalepekeng anak-anak bunga jajie. Fungsinya ada dua. Pertama, melancarkan pencernaan bayi. Yang kedua, kurma. Ah, iko dega karomata yang kayak kobolana guru tatu. Ah, pak ko pam pangurus pamek katu jarak dega karomana. Ya dia jarang. Biasa kasih runtuh oleh negurta dalam urusan travel. Alhamdulillah. Diwirid dalik rikung Allah Ta'ala alih negurta roh malole sultana Mekah mursu jama'eh apalato yer. Oh ibu. Oh ibu. Macin naki joka umroh. Joka ni. Joka lalu ni. Dekat agak duit. Mesti pu angka niat. Yekong kana niat ta tabung ita cede. Yeko 5 tahun ni matabuna cagana ta joke bani bola na gurta. Pung 5 tahun na kasih matabuna cagana ini na paganna kakak. Eh ganna niat tu. Dengan catatan bayar setelah pulang. Iya. Betapa rindunya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian. Iya. Satu pegang yang naruh cerita. Hah? Mana kaje pasir untuk lini ngerang. Yang kedua tujuannya mentahnik itu adalah anak-anak yang lahir bayi itu dingin, maka kurma itu menghangatkan badannya. Kenapa bayi lahir itu dimasukkan di inkubator? Supaya ifallai engka lampu ya sena barama fallai. Justru Nabi mengajarkan kurma yang dikunyah dihaluskan ipalepekeng ananae menghangatkan badannya baradena natamo pingkobatore melancarkan pencernaannya baramalamai tama we susune indo niga mococe Nabi tak mococe ruatuewe aro Magi Nabi tak no coce, ia timunna Nabi tak ye, ia to nama pacing, ia to na terjaga dari kata-kata yang tidak baik. Aja lalu nambu nammo ce, papatole ambu na, mula se anakmu. Aro, indo na boleh moce, pak gosip. Aja lalu na, ya nenena, pada pada culena. Timate kemon mak beri bola. Maka carilah orang-orang yang baik.
Ia boleh kode lima tak nah haluskan ia. Haru. Nabi tak dia nak nak balik. Jujur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nak kena sisa lah Nabi tak. Kalau pribadi Nabi yang diejek, Nabi tidak marah. Tapi kalau agama Allah yang diejek, baru Nabi marah. Marah karena agama Allah. Dan apa ada ini? Oh ibu, si runtuki si bawata sahabata sama-sama majlis taklim di pasar. Cawaki nadik na cawa, maka lalik kita sedih. Kita bawa nih, lemak na maka lalik nga tita. Kenapa terpengaruh dengan orang? Saya senyum, dapat pahala. Kau tidak senyum, idik mani bawa. Pada itu lepasaki, puterairo, timutak para cawa. Tapi kalau kau senyum, kau juga dapat pahala. Tapi mah biasa agan apa? Iya mbok. Cawa kan ademu cawa. Kau mapa kutu iya catok. Akhirnya kedua kalinya katamu, ayye sirun nak dena cawa cawa, alena si dena cawa. Maka datu iya mbok, kau ikut cia iya catok. Si senna sirun tuwe katalu. Dena kalau si cawa. Gangkana fetu muharam. Dena kalau si cawa. Ye mana na perlu ATW pacingi bapak sekalian. ATW je. Jangan mudah tersinggung hanya gara-gara persoalan pribadi. Yo kabotinge dan ini fetu dayo. Maka lale sih. Tersinggung sih. Aro. Poe kaya macerama ro. Tudam peni. Ya na sapa pacerama materu ka tu dayo kasih. Si kumo tudaku koyolo. Tina suruh ka telete. Taben ditanya tu dengan tadi onron nafat desa lete sih kan. Jadi meta kasih tanya onron itu palsu tanya onron itu onron nafat taiman lete sih kan. Tapi lete pi onron nafat terusu. Jadi nasa baca natu di valete oh mata rusi sekalu mondri. Baraku kok paling mondri nak ada nak palete kapa. Napa nak urun tu kampung? An kemana tu dengan natau? Ternyata roto palete kade ni sangi makar ya lo macam apa? Denison. Ya dia juga hanya membaca tulisan. Maka dia tahu apa mulai ini. Ya. Maka dia pun acara dia tahu mulai ini. Kan ustase tapi dia ini sekali ini kan. Nah selesai acara apa. Saya kemudian dipanggil ceramah. Ya kan ceramah Ustaz Usman Patiha. Oh boleh mundurin atau macam. Nah vitamin ni rufana. Macam peni rufana. Witor di paletekai. Ah, selesai ceramah dia pun minta maaf tak dampeng ke Pak Ustaz. Dewi seki matung atau Dewi seki dampak-dampak itu li valete. Apa jawaban saya? Terima kasih tulita valete kan. Terima kasih. Magai boleh kak sengkang malufu kak dewan rena sebab ma perin-perin kak ku acara. Na lutuka tu dayolo angka bosara beppa lisa na burungko tapi dia nak dikasih uka. Nasabat tatu tu. Tapi baraka tulita valete ka. Mari mundri ka. Magi na mega burungko mundri. Maka datone kore ibu-ibu. Tabendi tandre-andre. Elo gan rusuk ni. Haro. Jadi baraka na tulita valete. Allah tahu kau lapar. Taro kau tulita valete. Gangkan na najinna burungko. Emas sona menre macam apa. Haro. Jadi terkada tu pun Allah Ta'ala. Engka melok na jalo kaki. Haram. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah kesimpulannya bahwa kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berhenti hanya pada maulid. Tapi ini adalah syiar membangkitkan semangat kecintaan kepada Nabi. Yang pada intinya adalah akhlak yang baik mengikuti ampe-ampe malabina Nabi tak. Ia tu Nabi tak komandre wide na sanre aro. Ia Nabi tak komakato ketui kebolaan atau we. Ah jarin na fakhe kanukunna. Si kira-kira wadingen yang kali ngafun na boleh nadek na ganggu aro. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya akhlak yang luar biasa bapak ibu sekalian. Oleh karena itu tingkatkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah nawereki pungalla ta'ala kesempatan nato siarai nabita rimadina al-munawwarah nawadditoha nato lolongan matu syafaat na nabita
mati resurimurina pungala ta'ala. Ini saja yang sampaikan Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa. Semoga dengan doa Bapak Ibu sekalian menghantarkan kita pada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aati ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.